Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini hari Minggu, 12 Juni 2022. Update tentang transfer Milan yang dimana banyak rumor-rumor yang belum diselesaikan secara kesepakatan. Yang dimaksud adalah secara resmi, yang dimana Milan masih menimbang siapa saja calon pemain Milan, yang dimana untuk menggantikan peran Kessié atau Saelemaekers dan Mesias di sayap kanan. Tentunya Milan akan mencoba mendatangkan striker untuk mempertajam di lini depan Milan. Tentunya dalam transfer ini juga kita tahu bahwasanya direktur teknis Paolo Maldini juga mempunyai transfer misterius, yang dimana misterius itu yang dipublikasikan di media banyak yang digembar-gemborkan terhadap harganya terlalu tinggi, tetapi kita mendatangkan pemain yang berkualitas, yang dimana para pemain itu ada yang gagal dan tidak, seperti contoh adalah penandatanganan Theo Hernandez ke AC Milan, yang dimana media tidak bisa mencium siasat transfer Maldini, yang dimana agen dari Theo Hernandez juga bertemu langsung dengan Paolo Maldini di Ibiza dalam rangka liburan, dan tentunya Theo Hernandez juga diajak bicara secara pribadi dan kondusif untuk bisa melakukan debut di AC Milan. Tentunya juga dalam peralihan dari kepemilikan Cina ke Elliott Management, kita sebagai contoh aja, dulu Theo Hernandez memang cadangan di Real Madrid dan pindah ke AC Milan memang cadangan, menggantikan Ricardo Rodriguez, yang dimana juga waktu sudah cedera Ricardo Rodriguez digantikan Theo Hernandez sampai sekarang menjadi tim inti dari Stefano Pioli. Tentunya juga ada juga transfer gagal yang dilakukan oleh Maldini, yakni penandatangan Paulo Torre, yang dimana hanya setahun ini dari 2020 ke 2021 hanya bermain beberapa pertandingan, dan tentunya akan infonya akan di Lego untuk musim 2022-2023, yang dimana AS Monaco kepincut dengan pemain Paulo Torre ini, dan tentunya Maldini akan mencoba mendatangkan pelapis Theo Hernandez, yang dimana waktu itu ada pemain Primavera Milos Kerkes yang diplot sebagai wakil Theo Hernandez, tetapi kemungkinan perilaku di luar lapangan dan di lapangan itu berbeda. Tentunya ini juga menjadi selektif bagi Paolo Maldini yang punya attitude di dalam lapangan dan di luar lapangan. Dan harapannya Maldini juga bisa memberikan kontribusi terhadap tim, yang dimana dalam 6 bulan ke depan para pemain ini akan menghadapi kompetisi yang sangat ketat, dan tentunya akan ada Piala Dunia di bulan November, dari Desember sampai bulan Januari. Tentunya ini memberikan jeda waktu istirahat bagi para pemain, dan bisanya juga Maldini ini bisa memberikan kontribusi terhadap tim, di mana pemain ini bisa kontinuitasnya terjaga sampai Piala Dunia berakhir. Tentunya setelah Piala Dunia yang mepet ini selama 6 bulan ke depan, Maldini tentunya tidak akan mempunyai pemain-pemain cedera lagi dan siap pakai untuk kompetisi dalam lanjutan Liga Serie A di musim 2022-2023. Dan tentunya juga harapan Maldini dan para Milanisti di dunia bisa memberikan hasil positif dalam mempertahankan Liga Serie A dan bisa merebut kembali titel Liga Champions yang tahun terakhir di 2007 kita meraihnya dengan the best starting 11, yang dimana waktu itu coach Ancelotti membalas dendamkan di 2006 kalau koreksi, dan bisa 2005 dibalas dendamkan pada 2027.
Tentunya ini juga sebagai motivasi juga yang dimana bahwasannya tim ini harus berkelanjutan dan bisa memperagakan permainan-permainan yang bisa menghibur baik di dalam kompetisi Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Di Coppa Italia dan Liga Serie A aja kita tahu bahwasanya itu satu kesatuan. Tentunya di Liga Champions akan mempunyai nilai poin tinggi yang dimana ranking berpengaruh di dalam permainan itu dalam meraih poin, dan tentunya juga bisa menjadi tolak ukur Maldini di musim 2021-2022 ini, di mana stok pemain yang kurang dan bisa ditambali dengan pemain transferan yang akan datang. Tentunya adanya info resmi dari Divo Origi dan Renato Sanchez. Untuk Divo Origi tentunya sudah deal bersama Milan, dan Renato Sanchez hanya pribadi. Secara Renato Sanchez tentunya Lili tidak keberatan melepas pemainnya itu ke Milan. Dan Botman infonya adalah rumit, tentunya Maldini bertolak ukur kepada Bremer, dan bisa juga pemain-pemain yang di Italia yang tidak disebutkan di pasar transfer kali ini bisa menjadi kejutan bagi tim Stefano Pioli ini, dan bisa juga menjadi tolak ukur bagi para pemain timnas yang dimana semua pemain lini di manajemen Milan saat ini berkontribusi melihat semua jenjang yang ada di FIFA Matchday dan acara-acara yang mempunyai talenta-talenta yang ini ditolon di yang selenggaran di Prancis. Yang bagaimana ini juga motivasi bare Moncada, dan perlu diketahui bahwasanya analisis pertandingan yang bukan di Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions saat ini sedang off, tidak bermain. Gianmarco Pioli, yakni anak dari Stefano Pioli, bisa memprediksi pemain-pemain ini juga yang bisa direkomendasikan kepada Moncada, dan Moncada bisa merekomendasikan kepada Paolo Maldini untuk bisa menembusnya atau dengan opsi peminjaman yang dilakukan seperti Brahim Diaz. Tentunya ini adalah kembali ke topik bahwasanya transfer Maldini ini sangat misterius dan bisa menjadi prestis apabila bisa menemukan pemain yang komposisi masih berkurang. Tentunya kemungkinan ada 4-5 yang bisa ditambal, yang kemungkinan bisa di daerah pertahanan 1, di lini tengah ada 2 kemungkinan, dan sayap kanan dan sayap kiri ada 2, dan tentunya striker yang bisa 1 striker atau 2 striker kemungkinan bisa menyekolahkannya dulu. Lazetik tetap kemungkinan besar tetap bertahan di Liga utama Serie A bersama Milan di senior, dan tentunya Milan mencari sesuatu yang tidak dimiliki Lazetik dan bisa bertandem dengan Giroud maupun Ibrahimovic setelah absen 6 bulan di Januari 2023. Tentunya ini juga bisa sebagai pemanasan yang dimana liburan para pemain ini berakhir sampai bulan Juli. Kita akan bertanding pada 13 Agustus 2022 di pekan pertama, dan kemungkinan besar ini adalah evaluasi bagi tim manajemen dari transisi Elliot ke Redbit Capital yang mengakuisisi Milan. Tentunya ini juga anggaran Milan sangat besar, dan sekali lagi transfer Maldini sudah ditebak, kemungkinan besar pemain yang tidak ada di transfer market bisa menjadi pemain AC Milan, dan tentunya ada dana besar yang akan dibuka pada 1 Juli 2022 untuk menemukan kesepakatan pemain dan bisa diresmikan segera menjadi pemain Milan. Tentunya ini juga bisa menjadi acuan bagi Paolo Maldini dan kawan-kawan untuk meramu tim ini menjadi tim berkelas AC Milan yang dimana bisa menembus semifinal Liga Champions di musim 2022-2023. Demikian video dari Milan Adriati. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke media sosial lainnya. See you for next video. Forza Milan.